pertama saya mengapresiasi sekolah ya, bahwa SMP Negeri 24 sudah mengupayakan agar persepsinya sama nih dengan apa para gurunya terkait dengan kekerasan di satuan pendidikan. Dan mudah-mudahan ya setelah ini dipraktekkan oleh semua. Harapan Ibu gimana? Ya dipraktekkan oleh semua lah ya, tidak sekedar bahwa kita mulai paham, gak apa-apa kesalahan yang lama-lama udah gak apa-apa. Tapi sekarang kita mau berubah ya setelah ini. Apa kesan Ibu tentang 24? Bagus, energis ya, semangat. Semangat ya. Saya rekomendasi. Oke, terima kasih Ibu. Bagus. Ya mudah-mudahan dilaksanakan oleh kita semua apa yang dibicarakan oleh narasumber tadi Ibu Retno. Kita sebagai pendidik dan saya sebagai tenaga pendidikan mudah-mudahan diterapkan di SMP 244. 244. Oke. Saya melakukan tugas dan rasa tanggung jawab dengan baik. Walaupun belum ada perintah dari atasan. Contoh, menyiapkan ruangan untuk kegiatan di HP di hari ini. Alhamdulillah, acara yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Apalagi temanya itu luar biasa. Menyatukan satu langkah, kemudian menjadikan guru-guru yang waspada terhadap kenakalan anak. Luar biasa di 244. Apalagi teman saya bahwa di 244 ini tidak ada lagi ada kekerasan. Kemarin sore saya mendengar ada di salah satu sekolah yang anaknya itu ternyata dia karena lagi fly dia juga. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang disampaikan semakin peduli terhadap anak-anak kita, kita memberikan pelayanan yang benar-benar bagaimana untuk mendewasakan anak. Saya Jailani, sahabat dari Mas Pur. Terima kasih Pak. Jadi jangan lakukan itu gitu, ya. Sudah dapat IP, bersyukur sekolah gratis di Universitas Trenjo, ya. Cantik begitu, cantik begitu. Pasti yang paling beris. Padahal yang depan-depan nggak mungkin beris, yang depan pasti bersiaga. Mungkin untuk